إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا علوما ينفعنا رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين. وقف وقف itu menahan akan harta daripada jual, gadai atau heboh, sedekah atau lainnya. Itulah ia panggil wakaf. Nah, wakaf-wakaf ni asamik daripada wakafaya kifu wakfan wa wukufan, mana berhenti. Berhenti. Nah, berhenti kok mana eh? Bukan telah maklum bagi kita. Bila kita ada harta, kita sebagai tuan punya milik bagi harta tu, maka kita boleh buat di atas harta di bawah milik kita mengikut apa yang kita kandung. Tak gitu? Mugahak kita ke? Okay? Sepamba dua ayat semua. Wal maliku yatasarrafu fima yamlikuhu ila ma yasha'u. Kita sebagai tuan milik harta ni, kita boleh tasarruf pada barang hak duduk di dalam milik kita. Apa saja yang kita kehendaki boleh kita tasarruf. Nah, kita nak jual, kita nak gada, kita nak heboh, kita nak sedekah demo, boleh, tak ada apa. Nah,
Cuma kalau kita tasarruf tu kepada jalan-jalan yang dilarang oleh syarak, kalau terlampau dah, oh, jamai kita ni ada hakim Islam boleh kuat kuasa, maka hakim tu ia boleh hajar, ia boleh tahir, ia boleh jud daripada tasarruf kita. Kita nak buat tak tu, kalau ikut kanak kita tu tak boleh. Tu je. Itu bila tu jamai kita ni ada hakim Islam yang boleh kuat kuasa, atau kita ada qadi, yang qadi tu yang ada kuasa cara nak pergi hajar barang-barang bagi seorang yang duk tasarruf pada benda-benda haram. Dan ada juga ulama kata kalau dia tu duk tasarruf benda makruh lagi pun boleh hakim sana atau qadi sana hajar dia. Nah, tu nak ayat terana. Nak ayat terbila kita ada harta punya, maka harta punya hak duk di dalam milik kita, hak duk di bawah jagaan kita, boleh kita tasarruf mengikut apa yang kita kehendaki. Nah, baik. Itu selama mana tu? Selama kita tidak berlafaz dengan wakaf. Boleh ya? Kita nak tasarruf saat ni boleh. Nah, selama kita tidak berlafaz dengan wakaf. Nah, adapun bila kita berlafaz dengan wakaf, seperti kita kata, aku wakafkan hartaku tersebut untuk sekian. Maka harta kita tu dihabaskan, ditahirkan kita daripada tasarruf mengikut apa yang kita hendak, tak boleh lah. Pasal apa? Ingat malah. Pasal barang kita sekalipun bila kita berlafaz dengan wakaf sana, maka barang itu terkeluar daripada milik kita. Nah, terkeluar daripada milik kita, kelik kepada milik asal. Siapa dia milik asal? Ia telah milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada lah hak kita. Itu dia. Leh, kali itu ulama kata, bila seorang itu berlafaz wakaf harta dia, seolah-olah kata dia tu menahirkan daripada retoh pada harta tu. Ia tak boleh dah lah. Ia nak pandai-pandai ikut bagaimana kehendak dia tu tak boleh. Kerana apa? Kerana harta saat ni, barang saat ni sudah terkeluar daripada milik dia. Tu hak kita nak mengaji ni dah. Ia kata wakah-wakah tu iaitulah menahan akan harta. Kalau kita nak takdir seka lagi boleh ni, ia panggil kala di atas hazah mudah. Menahai akan harta, yani menahai akan tasarruf pada harta. Nak tasarruf tak boleh lah. Nah, pasal apa? Kerana barang itu sebab kata saat ni lah sudah terkeluar daripada jadi milik kita. Kita nak panah tak boleh lah. Lepas tu siapa dia pula hak boleh panah? Iaitulah kembali kepada nazirul waqfi. Nazirul waqfi, orang yang boleh pandai harta wakaf sana pulang pada nazir dia. Tengok comel syaratnya dah. Baik. Menahir saat ni, menahir akan harta, kita takdir mudah sekali lagi, yang ni menahir akan tasarruf pada harta. Tak boleh dah lah. Tahir-tahir daripada jual, tak boleh. Tahir pula daripada gadah, kita nak gadah kremo, tak boleh dah. Kita nak jual kremo pula lepas pada wakaf tu, tak boleh dah. Lepas tu kalau lah kita kata ada warasah tu, ia nak main baik kelai. Ada juga jadilah kutu dah. Harta ni orang tua dia wakaf siap dah. Lepas jatuh anak ni, ia kata wakaf kau anak aku tak tahu. Tak adi, kau nak ambil kelek. Ambil kelek tu boleh.
Tapi dia panggil makan harta haram dah lah. Nah, makan barang tak cuci, makan barang cemah. Gitu. Atau heboh. Tak boleh juga nak heboh ke demo. Atau sedekah, tak boleh juga. Nah, atau lainnya, lain daripada perkara-perkara tersebut sana. Ha, kita bosa lagi. Seperti kita kata, ia nak nazawi ke demo. Tak boleh juga. Nah, pokoknya ambil pakar kaedah mati sini. Deh, pakar kaedah mati kata, barang yang manakala kita sudah berlapar wakah. Nah, maka barang itu terkeluar daripada jadi milik kita. Tumbek situ lalu dah. Nah, bila kita berlapar wakah, maka barang itu tu sudah terkeluar daripada milik kita. Tak jadi hak kita dah. Gak bila barang tu tu sudah terkeluar daripada milik kita, ikut dah lah. Orang tanya kata, ya nak jual boleh ke tak? Jawabnya, jual ke mana barang bukan hak dia. Ya nak sedekah ke demo boleh ke tak? Sedekah ke mana barang siapa? Ya nak heboh ke demo boleh ke tak? Heboh ke mana bukan hak mung dah. Itu dia. Pakai situ lalu mudah. Ingat deh. Itu dia. Satu ketika nak wayak bari sikit. Satu ketikanya berlaku di dua orang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Bila turun ayat lan tanalul birra hatta tumfiku mimma tuhibbun. Nah, Allah Taala sebutnya tak boleh kita terjamah dengan secara rekah, tak leh kebaikan, tak leh kebajikan yang sempurna hingga mu kena nafkah, hingga mu kena belanja benda hak mu saya sekali. Itu dia. Artinya kalau mu nak boleh kebaikan, nak boleh kebajikan yang sempurna, apa saja hak kita saya, hak itulah kita kena nafkah, kita kena belanja. Nah, jadi bila turun ayat tu, ia sebut ceritanya dua orang sahabat. Salah satu daripadanya Abu Talhah. Ia pergi berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ia tanya. Ia kata, sesungguhnya amma ni, terdengar di telinga amma ni satu ayat Allah Ta'ala sebut dalam Qur'annya, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Nah, ia kata amma ni, amma duk cik tengok harta amma banyak tepat, tapi dalam sebanyak-banyak harta amma ni, barang kebun hak amma paling kasih sekali, kebun hak amma paling sayang sekali, iaitulah kebun nama dianya Bayraha. Nama dia kebun Bayraha ni, kata setengah ulama, ia duduk depan dengan sejid Nabi lalu dah. Nah, kalau orang jamin masjid Nabi dulu ke, tubik pada masjid tu, muka dengan kebun ia lalu dah. Dan dia sebut dalam hadisnya kebun Bayraha ni, beberapa ketika Nabi kita masuk hidup jalan dalam kebun tu. Kerana apa? Kerana dalam kebun tu dia ada tali air, ada parit air, ada. Jadi sedap duduk dalam tu. Hatta Nabi sendiri pun dia masuk hidup. Nah, berehat dalam tu berjalan, dia serenak juga berjalan dalam kebun ni. Bagi kita jalan dalam kebun diri kita tu. Tambah-tambah pula duk bunga yang berat, duk hala bunga dah. Jadi serabut sikit-sikit tu habis. Sebegitu juga dalam kebun Bayraha hak punya Abu Talhah ni, Nabi suka sangat jalan dalam tu. Kadang-kadang Nabi tu sejak lepas subuh masuk jalan dalam kebun dia. Ha, tu.
Abu Talha kata sebanyak-banyak kebun ambo, kebun Bairahak ni lah hak ambo paling sayang sekali. Hak paling ambo kasih sekali, hak ambo paling sayang sekali kebun ni. Patu sekarang ni Rasulullah tolong dengar. Kebun ambo ni sebidang ni ambo nak sedekah untuk sabilillah. Tengok. Sobat yang sapa sungguh eh. Nah, ambo nak sedekah untuk sabilillah. Itu dia. Satu. Rasulullah kata tak ada gapo. Moleklah. Nah. Tu. Maka duk, tak ada apa kebun tu bila-bila Abu Talha buat lagu tu kok terkeluarlah kebun tu daripada milik dia. Tertahailah dia Abu Talha saat ni daripada tasarruf dan meretoh pada kebun tu. Tak lehlah. Jadi hak tengah dia panggil. Kelik pergi jadi milik Tuhan. Ha tu satu. Nah. Yang kedua pula. Yang kedua. Berlakunya kepada Sayyidina Umar Ibnil Khattab. Nah. Satu ketika Sayyidina Umar ni dia pergi perih. Dia pergi perih. Gak bila dia pergi perih ni dia jamai tu, tak kata jamai tu lah, jamai lah ni pun sepatu juga. Bila kita pergi perih menek, segala rapasai-rapasai perih dia panggil harta ghanimah. Gapa dia harta ghanimah? Ma yukhuzu min amwalil kufar bi quwwatil ghuzati. Barang hak yang diambilkan daripada harta-harta gulawe dengan kita guna kekuatan perang. Nanti dia panggil harta ghanimah. Maka barang tu tu hukum dianya ia kena bagi. Ia kena bagi. Bagi lagu mana? Satu humus daripadanya klik pada Rasulullah. Hak lebih lagi tu bagi turut cair saham hak dapat masing-masing. Askar hak berjalan kena wui banyak tu, askar hak berkuda kena wui banyak tu, ada cara dia dalam kitab fiqh cara bagi harta ghanimah. Nampak dah? Gak satu ketikanya Sayyidina Umar sendiri dia ada terlibat dalam satu peperangan, didapati dalam peperangan tu tu boleh harta ghanimah banyak. Nah, dan kebun hak boleh pada Sayyidina Umarnya ia telah satu kebun sebidang tanah hak demo, hak demo blok wih dianya sebidang tanah di kawasannya Khaybar. Itu dia ada hak boleh dia sikit. Nah, sebidang kebun di kawasan Khaybar boleh pada Sayyidina Umar. Dia kalau kita tengok di dalam sejarah tanah di kawasan Khaybar ni, kalau ni sebuah pada kita jalan ni supaya tanah ni setah tanah betul dah, bukan supaya tanah kok kita jahat ni tak lah, supaya tanah betul. Hingga siapa buah tamar dia tu berbeza kalau mari di Khaybar. Buah tamar dia tu ada beza. Di segi comelnya, di segi subuhnya, di segi rasanya, semua tak ada beza. Kalau mari di sebelah bumi Khaybar. Maka sebidang tanah hak boleh pada Sayyidina Umar ni, ialah tanah di kawasan Khaybar. Nah, bagi mengikut saham harta ghanimah ni boleh sebahagiannya ke dia. Bila orang wayak kata hei Umar, mu ni boleh tanah di Khaybar, semua sahabat ni kalau tanah di kawasan Khaybar nak berlaku. Apa tanah betul? Apa tanah betul? Tanah ni setalah ni lah. Sahabat tu gila-gila lah nak-nak tanah kawasan tu. Tapi bila orang wayak pada Sayyidina Umar kata hei Umar, hakmu bahagian habuai daripada mu ada di bumi Khaybar, satu pelai boleh kamu.
Maka Saidina Umar ni bila dia tahu kata tanah yang ada di kawasan itu, selalu ia hunggah mai berjumpa dengan Rasulullah. Ini nawayak kata sahabat ni. Orang yang diterbiah di sekolah Nabawiyah dia panggil. Bila ia mai berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah tanya dia, "Hei Umar, ada gapamu ni?" Ayah kata gini, "Rasulullah, amba ni nak mari mitok panenge di Rasulullah. Nak mari bersyarak dengan Rasulullah." Nah. Gak Saidina Umar ni kita maklumnya siapa dia dia ni. Dengan Nabi, ya kena Quran dengan Nabi. Tahu tak? Tok tua. Tok tua mai nak bersyarak dengan menantu. Tak ada platform dah. Jangan menantu tak reti 2x5 sudahlah. Nah. Tok betua mari nak mesyuarat dengan menantu. Buku apa? Buku ada tanah sebidang di kawasan Khaibar boleh dia. Lalu tu yang mari tanya Nabi lah, "Ya Rasulullah, lagu mana pendapatan engkau nak kata terhadap sebidang tanah hak demo blok wi kamba di Khaibar ni?" Rasulullah jawab katakan, "Hei Umar, aku ni mu lebih pandai pada aku. Aku ni tak ada nak wayak kau lain dah." Nabi kata, "Kalau mu gunung, aku dah tengok mu ni kalau tak guna hak tu kau dah boleh makan pakan dah." Ha, Nabi kata, "Kalau mu guna hak tu, jadi mu ni ia panggil orang agak mewah sikit lah atas dunia ni. Tapi akhirat belum tentu." Ha, tengok menatu, menatu. Ada tak menatu kita wi pandai lagu tu ketuk tua we. Menatu jawab lagu tu. Nah. Kalau mung tu guna pakai tanah ni, guna pakai kebun ni, mewah cerak dah. Karena bumi Khaibar ni bumi paling subur kali. Nah. Mu ni agak mewah, kemewahan mu ni luar biasa lah. Jadi Saidina Umar ni bila Nabi sebut buku mewah-mewah ni, dia tarik muka khinlah dulu. Dia tarik muka khinlah dulu. Dan bila Nabi sebut lagu tu tu, dia waktu baiklah dah, "Ya Rasulullah, bumi Amwah sebidang di Khaibar tu amwa jadikan sadaqatun sadaqatan fi sabilillah." Tengok. Nah, amwa tak akan guna dah kebun ni jak pada hari ni, siapa seteru amwa tak guna dah. Sebab apa? Kalau duk guna dah ni pun duk bimbing lagi, takut nak jawab soal tak lepas akhirat esok. Pas nak pergi guna hak ni pula, tak dah, tak dah. Nah, pakai apa jadi ke sebidang kebun di Khaibar ni? Nah, sadaqatan fi sabilillah, satu sedekah gunalah untuk nak sebar agama Tuhan, nak buat lagu mana wi maju agama, ambillah hasil daripada kebun apa ni. Ha, tu dua peristiwa yang berlaku di dua orang sahabat Nabi. Satunya berlaku di Abi Talhah. Nah, sedekah sebidang kebun di kebun Bayraha, duk dapai kawasan masjid Nabi benar-benar. Nah, hewan saya dengan siapa kebun ni ni, di berapa kali Rasulullah pernah masuk duk berjalan dalam kebun tu. Yang keduanya berlaku di Saidina Umar. Tok tua ia sendiri yang telah sedekah sebidang tanah yang jadi saham bagi dia dalam harta ghanimah untuk sabilillah juga. Ambillah guna hasilnya untuk kegiatan agama, ambillah guna fikir penihasilnya kebuah-buah ni. Nah, lalu tu ulama fiqh duk berkecek. Kecek lagu mana? Ia kata dua-dua peristiwa yang berlaku di dua orang sahabat tadi, ia mari dalam bentukkan sedekah. Nah, wa innaha sadaqatun fi sabilillah, Saidina Umar kata. Abu Talha pun sepatu juga. Jadi bila mari dalam bentukkan sedekah, kok mana kita nak pergi ambil dalil sini kata wakah ha? Ulama kata sedekah di situ ditanggung dengan mana wakaf dah. Nah,
Ah, tu dia. Sedekah yang ni dengan mana wakaf? Nah, sedekah dengan mana wakaf? Nah. Ah, itulah. Nak ayat kata sahabat dulu ni dia sangat-sangat gila kalau sebut benda-benda hak nak jadi kebajikan untuk dia sepah pada mati. Nah. Ha. Ha, tengok lagi. Kita pergi pada kitab. Atau lainnya, lain daripada gada, lain daripada heboh, lain daripada juasa ni. Menahirkan akan harta dengan dapat mengambil faedah dengan nyuk, dengan itu harta. Ha, jadi ini ia panggil takluk pada kata menahir. Tahir akan harta daripada perkara tersebut tu dengan dapat mengambil faedah dengan nyuk, dengan itu harta. Kalau kita tahir saja tapi harta saat ni tu nak ambil faedah tak boleh. Faedah dia tu tak ada jalan dah untuk nak ambil faedah dengan harta tu. Maka tu tak jadi. Tak adil. Nah. Ha, lepas tu kak dia mau tanya lah. Lepas kita nak wakaf hanya hak tua dah boleh dah. Kita nak wakaf hanya. Kita ada hanya 10 batang. Nyawa kita ni tua habis buah dah. Tak buah dah. Boleh tak kita nak wakaf? Ha, jawabnya boleh. Apa boleh kok mana kita nak ambil buah yang tak leh dah tu? Nah, boleh sana itu ya ambil manfaat betul jalan lain pula. Nah, ambil manfaat betul jalan lain pula. Dengan jalan buah tu, satu wajah daripadanya. Lepas tu ada lagi wajah-wajah lain hak boleh kita ambil manfaat, maka boleh. Tu. Ambil manfaat pun bagi kebajikan. Ha, kalau nak ambil manfaat untuk benda hak jadi deraka tu, benda hak langgar daripada perintah syarak, maka hak tu tak leh. Nampak dah? Ha, hak tu. Jadi syarat yang keduanya, syarat benda tu kita kena dapat ambil manfaat dengan dia. Baru boleh wakaf. Nah. Lagi pula ini syarat dia. Serta kekal ainyo ain bagi itu harta. Syarat yang ketiga lah kita kata. Sah kita nak wakaf satu benda, syaratnya kena benda tu benda hak kekal ain dia. Yani benda hak bukan pesih habis. Benda hak bukan pesih habis. Benda hak pesih tak bernasa. Balah mana benda hak pesih habis. Nah, kita beli sabun stoko, lepas tu kita telaga niat wakaf sabun tu. Tak jadi sebab ia benda basah habis. Benda basah habis ni nak wakaf tak boleh. Deh. Ataupun kita beli liestem. Kita beli liestem, kita di satu tempat, ini aku wakaf liestem. Tak ada juga kerana benda tu ia panggil benda bila orang guna, ini dia tu habis. Tak ada hal tu. Syaratnya, kena benda tu benda kekal oleh ini dia. Faham tak dah? Bawa sah wakaf. Mari syarat laginya, dan terteguh daripada melakukan sesuatu pada harta itu. Nak ayat ke mana ni? Dan terteguh daripada melakukan sesuatu melaku pada harta itu, harta hak yang diwakafkan. Ia panggil mauquf. Melakukan sesuatu tu melaku lagu mana? Saat ni lah.
dalam bentuk ke kita nak jual tak leh. Nah. Tu dia. Atau kita kata gini. Tua dia wakah siap dah, patu yang nak make kelik pula. Tak leh juga. Pasal apa? Saat ni dia wayak dah. Bila dia wakah, barang tu terkeluar daripada jadi hak dia. Tu kata dan terteguh daripada melakukan sesuatu pada harta itu. Hanilah hak jadi masalahnya dah. Ingat moleklah tempat kita ni jarang nak ada mana, tapi mungkin masa depan ni boleh jadi ada tempat kita. Jamai orang tua kita hari itu oleh kerana kawasan tu dia tak ada maju mana lagi kan. Nah, lalu tu dia wakaf sebidang tanah untuk jadikan tapak masjid. Nampak dah? Dia wakaflah sebidang tanah untuk jadi tapak masjid. Tak ada apa. Wah, masjid apa duk guna pakar mari, duk semayang marinya biber apa lama. Nah, duk-duk mari, oleh kerana tanah keliling kelala, tapak masjid hak dia wakaf tu tanah kosong banyak. Tanah kosong banyak. Nah, mari dia orang-orang belakang ni dia beli-beli-beli-beli tanah tu fok-fok naik tun dia panggil. Beli tanah kat tepi sekeliling sekelala tu. Lalu tu dia cang-cang-cang jadi sebelok-sebelok-sebelok-sebelok. Jual jadi tanah itu. Ha, ingat mulai dah. Ha, jadi tanah itu. Habis jadi tanah itu keliling kelala tu. Hak masjid ni dok lah. Jadi tanah itu habis keliling kelala tu. Bila jadi tanah itu, maklumlah. Ada hak pesing. Tak semaya bank. Masuk mai beli duduk situ. Tak gitu? Ha? Pasal dia? Ada hak pesing. Pakai seluar sapok. Mai beli juga situ. Akhir sekalinya hak pesen betuk ke piah putih ni habis pakak lari tu baik. Habis pakak lari tu baik. Nah. Ada hak pesen saat ni saja dah kok kawasan itu tak ada fuak-fuak saat ni berlaku. Nampak tak dah? Hingga siapa masjid itu tak ada orang nak pergi imarah, tak ada orang nak pergi semayang baik, tak ada lah. Nah. Bahkan masjid itu ditinggal dengan tak ada imarah pun sekarang. Ia panggil mahjuratan. Ditinggalkan. Baik. Kemudian bila begitu, pakak mesyuarat pergi mari, boleh tak kita buat lagu ni? Kita istihajua tapak masjid itu, pergi beli lain. Ingat dah? Pasal apa? Kerana kalau duduk situ pun tak boleh pergi dah. Dengan kata fuak kita nak pergi duduk semaya bank situ tu, tak boleh jadi dah. Jadi kot kacik, kot kacik, kot kacik. Kadang-kadang jalan nak masuk pergi sejik, tak ada. Katuk dia mau habis dah. Nah. Boleh kedak weh. Tapak masjid saat ni tu, kita bersyarak, pakat-pakat bersyarak, fuak-fuak ahli jawatan kuasa di kawasan tu, kita istihar jual. Jual? Jual apa tu? Jual ambil duit tu pergi beli lain. Tu dia. Buat apa? Kita beli lain tu nampak kata lebih aslah daripada hak duduk situ. Kalau duduk situ, kan duduk situ lah. Akhir-akhirnya jadi utuh juga kerana tak ada orang nak masuk hidup best, tak semaya best. Akhir tinggal saja juga. Lalu tu kita mesyuarat ambil jual situ, kita ambil pergi beli lain. Nampak tu dah? Hukum dia boleh tak? Tu ingat malam. Hukum dia boleh tak? Nah, dalam mazhab imam kita Syafi'i tak leh sama sekali.
Tak leh. Nah, hanya ia kata lock widok situ lah, kerana bila kita lock widok situ, ia ada harapan untuk ambil manfaat dengan dia, walau fi wajhim minal wujuh. Dan jikalau pada satu wajah sekalipun ada harapan. Balas mana? Ada di kalangan fuak-fuak yang beli tanah kawasan itu, ada yang islah sore dua, boleh jadi ia pun hidup klik semula. Jadi bila lagu tu dalam mazhab Syafi'i, ia kata tak boleh kita nak jual. Hidup situ. Nak jual tak boleh. Itu dia. So lagi dalam pendapat bagi Imam Ahmad Ibn Hanbal, ia kata dibenarkan tabdil, dibenarkan tukar. Artinya kita tepat ni kita tukar jadi mata duit, ambil duit ni pergi buat tempat lain. Ada jalan. Tetapi ia kata pekerjaan tersebut kita nak pandai-pandai tak boleh, hanya terserahlah kepada hakim ataupun qadi atas ijtihad dia. Kita nak pandai-pandai tak boleh juga. Tengok deh. Ha ni tempat kita ni tak ada berlaku mana lagi sapak bomi, tempat kita ni tak ada maju mana lagi. Tapi di tempat hok maju-maju dah, bukan benda ni sudah berlaku di beberapa tempat dah. Nah. Ingat. Maka baginyo maka baginyo. Jadi hak saat ni tu kalau kita nak dobek sikit boleh situ. Dan terteguh daripada melakukan suatu pada harta itu. Buat gini. Ini ditanggungkan pada wakah mutlak. Ditanggungkan pada wakah mutlak. Maka dibenarkan melakukan suatu pada harta itu. Dengan penilikan bagi nazir. Dengan penilikan bagi nazir. Lagi pula. Suatu itu. Bertambah maslahah bagi harta wakaf itu. Adapun pada wakaf. Yang disyarat oleh wakif. Yakni yang mewakaf. Maka diikutkan sebagaimana syaratnya. Berarti mulai nak surah. Ada baik saat ni. Dia kata saat ni, bila seorang itu wakaf harta dia, maka terteguhlah daripada melakukan sesuatu pada harta tu. Nak buat apa tak boleh dah lah. Nak buat apa tak boleh, nak duduk sekung itu. Takut meskil lagu tu. Duduk sekung itulah.
Tengok dulu. Jadi bila seorang tu dia berlafawakah bidai tanah, dia kata sini, tertegahlah daripada melakukan suatu pada harta itu. Mana nak buat apa tak boleh dah lah. Nak buat apa tak boleh dah. Tak boleh berlaku ke kan? Haa. Situ ia tubik dua masalah. Nombor satu, dia panggil wakah mutlak. Balah mana wakah mutlak? Wakah dengan tak ada syarat apa sekarang. Aku wakah sebidai tanah. Nah, aku wakah sebidai tanah lillahi ta'ala. Itu dia panggil wakah mutlak. Maka dalam bab wakah mutlak ni, bila kita wakah, bila kita berlafaz wakah lagu tu, barang sana sudah terkeluar daripada milik kita pada ayat sana. Lepas tu nak lock with the circle gitu. Ia kata boleh kita melakukan sesuatu di harta wakah, di mauquf tu dibenarkan. Tapi benar pun syarat dua. Dengan dua syarat. Nombor satu, kena serah kepada penilik ke bagi nazir. Apa kata? Kena kita tanya nazir. Nazir-nazir itu siapa dia? Orang juru bicara harta wakah tu. Kena kita tanya dia, hey, tanah sebidang tu demo wakah tu. Lepas tu kalau duduk itu tu nampak duduk naik bahas pelah penuh dalam ni tu. Tak boleh buat apa dah. Ha. Nazir kata apa tu, mu nampak-pak kita ni nampak kau mana weh. Ha, demo pak tu baik. Senda beri nak buat gitu, buat gitu, buat gitu. Syarat gitu-gitu yang kita nak buat sana itu, benar yang boleh menambahkan manfaat bagi wakaf. Faham tak tu? Maka boleh. Nah, ha, jadi pada hak wakaf mutlak ni, boleh kita guna dalam mauquf tu, boleh kita retahnya dengan dua. Satu, terhenti di atas izin daripada nazir. Yang kedua, syarat retah saat ini, bicara dalam benda dalam di mauquf tu dengan retah yang boleh memberi maslahah, yang boleh menambah masuk maslahah bagi al-waqfi. Ha, itu dia. Kita nak pergi retah, jadi hilang maslahah. Dulu manfaat yang banyak dalam harta wakaf ni. Lepas tu kita pergi retah tu menghilangkan manfaat bagi harta wakaf. Ia panggil koheret turun. Maka itu hukum dia tak boleh. Tak boleh. Ha, satu. Itu ia panggil wakaf mutlak. So laginya ia panggil wakaf yang disyarat oleh wakif. Dalam manhaj dia katakan wa iza syaratal waqifu utubi'a. Dan apabila mensyaratlah oleh wakif, utubi'a, nascaya dituruk ke syarat dia. Ha, walah mana? Satu orang tu dia wakaf sebidang tanah. Ketika dia wakaf tu, mari dalam bentuk ke kebun getah. Pah ya katakan, sebidang tanah hak aku wakaf dalam bentuk ke kebun getah ni, bila habis kulit, habis pun nak guna tak leh, maka mu tebal tanah lain. Ha, tu syarat dia panggil. Ya benar lagu tu. Pada ketika tu utubi'a, nascaya dituruk ke syarat dia. Boleh buat. Itu dia. Deh. Tak ada belik mana dah. Tak ada belik mana. Kita besok bercara satu kih di majlis. Inilah nak wayak buat kita ni. Jangan duk temaa sangatlah benda-benda pesing hot. Nampak kata nak jadi rusak ramah. Ceritanya gini. Ceritanya,
ada satu orang tu pak dianya ia wakah tanah untuk buat masjid, untuk tapak, untuk buat masjid, untuk masjid. Bukan untuk tapak masjid, masjid siap dah tapak dia. Pagak terima dak nak tanah lagi lah. Masjid kita ni sepik ni weh. Mana nak buat bina, buat jambe, mana nak buat basa to'am, mana nak buat tempat mengaji kiraati. Jadi sepik masjid kita ni. Kayak ginilah. Aku nak minta tanahmu lah. Ada dalam 3 mbek lagi ni nak minta tanahmu. Pak dia kata, minta kok mana tak imeh? Dahlah, mu pun faham lah. Hak tengah dah. Kalau mu boleh wis saja, wis saja molek. Nah. Kalau mu tak siwi saja pun tak apalah. Aku nak kira cucu duit dengan secara halah-halah. Setujulah dia antara tu imeh dengan pak dia tu setuju. Nak wayak cerita dah. Bila setuju tak ada apa. Tu imeh pun bila kata tanah ni jadi hak masjid dah. Ayah sipai proses cara dia lah. Takut orang belakang susah kan. Dia buat lagu mana? Dia buat pagar. Buat pagar daripada pagar hodok-dodok ni dia hubung pagar terus pergi likung tanah hak baru ni. Habis. Lama dah. Cumanya silap sikit je. Silap sikitnya pak dia saat ni. Pak dia hadap kira dengan tu email dah. Pak dia hadap kira dengan tu email tu sudah dirah siap dah. Tak ada apa dah. Balik pak dia pun jelah hatilah. Balik tu email pun ada apa dah. Cuma pergi silap sikit. Nama dalam cenduk dia tak ada lagi. Oh. Allah jadi masalah besar. Hani ingat boleh dah. Ingat boleh. Duk-duk mari pak pun mati lama dah lah. Kak-kak nak bawa aku 30 dah. Nah. Jatuh mari dia anak ni. Moga surat cenduk duk dia ke. Okay? Surat cenduk tu nama pak dia penuh-penuh. Duk bawa cenduk tu. Bawa cenduk tu tu mula-mula sekalinya. Ya tubik kodiah peradainya. Tu imel rapah tanah pak dia. Tengok lagu. Tu imel rapah tanah pak dia. Ah, tu imel kata rapah kok mana aku kira bicara sudah lira habis dah dengan orang tua mu. Kira bicara kok mana ya kata nama dia jadi nama pak ya lagi ni. Ah, tu imel tak betul hak tu segi unek-unek. Di segi hukum syarak tanah ni pak muakah ke masjid dah. Senyak sutah. Senyak sutah ya orang kita ni ya ada pesen hak orang duk. Duk gosok belakang tu. Kalau jenis lagu tu ya ada sangat ah. Ai mu kena lawan. Kalau mu lawan benar mu ni. Sebab nama pak mu. Pah mu pula je ada orang puja kau merado. Ha ya naik angin semula pula. Jangan jadi pesen tu deh. Nyanyi orang tua kita duk dalam kubur deh. Jangan jadi lagu tu. Naik angin semula pula. Akhir-akhir ia pergi mengadu. Siapa disang? Ah sudah ada. Bila siapa disang? Tu imej ke rumah. Baba tolong ayah tu. Minta we majlis tolong. Awak lah mana ya ni siap ayah tu. Kaki duk legok dah sebelah ni. Amba kata masuk ha tu imej. Legok ni tempat berehat atau kita kerja agama letih-letih ni. Masuk berehat legok. Banyak orang kata ulama-ulama dulu masuk duk berehat legok eh. Ai tak leh ya lagu tu. Malu kok orang tu. Masuk duk legok ni tu imej hipik tanah orang. Ah cemar ya tu lagu tu. Paham apa nak tolong lah mana ni kata eh. Majlis pun nak tolong tak leh tak imej ni muka nama demo ni. Kita pun kesian kita imej panggil tanah mai kece. Tanah hak tu lah hak nak jadi peguai bagi anak dia tu. Kata tanai buku ni ni boleh tak tanai pisahlah menyeliklah kok mana pun nyanyo ni nak ambil tak email buah legok ni bukan-bukan ya. Tanai kata nak buatlah mana ya kata. Nak buatlah mana. Nah, tak ada payah apa ni ya kata nama demo ya kata. Ha sebab tu hari ni tanah wakaf kalau kita beli tanah orang gi'ung selalu. Gi'ung lalu ni. Alah ni kerajaan pun dia menggalakkan supaya kita own jadi hak tengah.
Jangan duk jadi nama orang, nanti jadi masalah belakang hari. Patut akhir sekali, ia pun lama dah. Duk naik pergi, dua tiga kali naik itu, nampak ura-ura tubiknya, sana dia nak keras ni benar dia. Ha, tu imam berlepas dah lah. Nak buat lah mana. Semua hajat tak boleh pergi dah ni. Akhir sekali, ambo kata gini lah. Kita mari hari ini ni, kita panggil tiga. Satu, orang majlis ada sekali. Yang keduanya, tanah ada sekali. Yang ketiganya, terimek orang yang kena hadir ada sekali. Kita mari kecek nak cari jalan keluar ke mana. Tak usah kecek sore-sore. Tiga orang ni mari kecek yang ada sekali belakang. Dengan takdir Allah Ta'ala nya dia. Jadi tanai pun ia pun tepat haya nak tolong, ia nak tolong juga kita ni. Tapi jangan masuk tanai wasanung lah. Kau besing kecil wasus buat kita ni. Dah? Haa tu. Ia kata gini. Ia kata ada ke tak? Di kawasan tu tu orang tua-tua hak sezamir dengan pak dia. Haa tengok tu hanya buka jalan je dah. Ada ke tak di kawasan tu tu? Orang hak tua-tua hak sezamir semasa dengan pak dia. Tu imej jawab kata, hak jatuh-jatuh tak ada dah ya, tak ada hak tino. Ah, pula dah. Ada hak tino, hak jatuh tak ada dah, mati habis dah. Ada hak tino ada. Dia kata hak tino ni boleh ke tak tahu ni. Tak apa tu imej kata kalau hak tino nak apa orang ni? Wajak kita nak buat kereta orang ni. Haa, tengok dah. Akhirnya, dia kata gini lah, cuba buat kita tengok. Tapi kita tak jamin ni saksi betina ni, tak tahulah nak keras setara mana ni. Dia buat pergi hari tu tu dalam 15 orang. Hak betina saja, betina tua-tua. Hak sezamir dengan pak dia. Jadi bila naik isan hanilah kita nak ayat tersatu ke aipe orang Islam. Allah, duk kacau wakpo siapa tangga tu eh. Kelebihan nak tepo. Bah kalau ambil hak tu pun bukan dia cukup dengan hak tu. Bahkan kau teruk tambah ke kalau ambil hak tu pun. Akhirnya fuak tuknya saat ni. Tuknya dah lah. Naik di isan lah dah. Orang tanya, sungguh tak kata pak dia ni sudah buat siap dah dengan tu imej ni, tanah ni. Jadi tanya seorang pun jawab kata, hak mau tahu jamai tu gitu. Tanya seorang pun jawab kata, hak mau tahu jamai tu gitu. Jadi semua tu jawab si ia sekata berlaku. Moga hak nafsul amrinya begitu sungguh. Nak dia jawab lah mana? Nah, akhirnya mahkamah kerap menang tu imej. Ha, tu dia. Menang tu imej. Ha, tu imej tu tak apa, cahaya lah hari ni. Klik gitu kak. Magah lalu lah. Ha? Hanya ingat deh, kita jadi tu imej ni kalau bersabit dengan wakaf, tanah wakaf masjid, kena beringat benar-benar. Kena beringat benar-benar. Ha, bila nyata kata nama tu masih dah jadi hak orang, kita pisah sesama masa kita ni. Nanti anak cucu yang mari belakang hari jadi sepasang ni pula. Nah, ha, sahabat tu lah lani ni dah. Jadi puak kita juga dah hajar ni. Puak kita juga dah hajar. Hasil daripada benda-benda tu tu dah lani. Kalau kita nak cuk tabiah masjid, kita nak daftar masjid, we jadi sah di segi undang-undang. Syarat salah satu daripadanya, tanah tu kena wakaf. Ha, mari dah. Syaratnya salah satu daripada nak luluh cara nak daftar we sah di segi undang-undang tu, syarat salah satunya tanah mesti kena wakaf. Jangan milik siapa-siapa. Pasal apa? Kerana nak mengelak daripada saat ni. Ha? Pok kita juga ada uaknya dah. Ha, tu ingat molek, ingat molek. Ha, kita pergi pada kitab pula.
Maka baginya empat rukun. Nombor satu yang mewakaf. Ha, kita baca turuk jawi deh. Turuk larak jawi. Nombor satunya yang mewakaf. Yang mewakaf di sini ni yakni tuai barang. Tu yang mewakaf. Kalau dalam Arab ia panggil wakif tuai barang. Orang hak nak juga berlafaz dengan wakaf. Nah. Eh. Yang mewakaf ni syarat lagu mana eh? Disyarat padanya pada yang mewakaf kepatutannya bagi membuat kebajikan. Itu syarat dia. Syarat pada yang mewakaf ni orang yang patut mengerjakan kebaikan. Orang yang boleh buat kebajikan. Sekiranya kalau dia buat benda-benda kebajikan ni, syarat iktibar dan kira. Ah, tafrek dia. Maka tiada sah wakaf kanak-kanak. Tak boleh. Idafak masdar pada fa'il tu. Maka tiada sah wakaf oleh kanak-kanak. Budak nak pergi berlapa wakaf tak jadi. Pasal apa? Kerana dia ni bukan dia ahli bagi tabarruk. Eh? Ah, tu tak jadi, kanak-kanak tak jadi. So lagi hak tak jadi pula. Dan yang gila tak boleh juga. Hak gila. Gila apa ni? Gila dengan secara berterusan dan berpanjangan. Nah, ya golek dalam fiqh kita ni bila itlak gila, gila hak secara berpanjangan. Baik pada bab saksi, baik pada bab wali dan bab lain pun bila itlak kata gila, maka muraknya gila yang berpanjangan. Ha, kena tanggung kot tu. Adapun gila hak berputusan, ah hak tu kena tengok. Nah. Ada yang gila tak leh weh, orang gila nak wakaf tak leh. Pasal apa? Kerana dia ni bukan ahli bagi buat kebajikan. Kalau dalam kitab Arab, dia kata laisa min ahli tabarru'i. Dia ni bukan dia ahli untuk buat tabarru'. Tak jadi. Dan yang dikerasi atasnya atas yang. Kawan ni dia kena paksa. Kawan ni kena kudemo. Maka tak boleh. Kalau dia lafaz wakaf pun tak jadi. Nah, tu kata dan yang dikerasi di atas atasnya atas yang. Ha, tu syarat balik orang tua nak wakaf. Nah. Patut syarat hak kata kena barang tu jadi milik ya tu tak kena wayak dah lah. Nah, kena barang tu jadi milik ya hak tu tak kena wayak dah kerana hak tu maklum dah. Bila barang itu bukan milik dia, yang lagi wakaf kok mana benda bukan milik dia. Ba yang diwakaf atasnya. Ia panggil mauqufun alaih. Neh. Ha, mauqufun alaih. Ya ada selaginya mauqufun bih. Benda hak yang kita nak buat wakaf tu, hak tu panggil mauqufun bih. Selaginya dia kata yang diwakaf atasnya, atasnya atas yang. Ha. Disyarat padanya, pada yang diwakaf atasnya ni. Ketentuan yang diwakaf atasnya atas yang saat ni. Syarat kita kena menentu eh. Yang diwakaf atasnya tu syarat kita kena menentu. Sekolah ke, pondok ke, masjid ke, orang ke, ha dia kena tentu. Dia kena tentu. Ha tu. Balah mana tu?
yang diwakaf ketua yang diwakaf atasnya tu seorang atau beberapa orang. Ha, kena baca molek kitab tu lah. Macam molek wakaf tak tukar lu tak kerti masalah lalu lah. Nah, yang diwakaf atasnya tu syarat kena ta'yin, kena menentukan. Balas mana menentukan tu? Sore ke kalau kita nak wakaf atas sore atau beberapa orang. Nah, aku jadikan kebun aku sebidang ni wakaf di atas pelajar-pelajar bagi pondok ni. Ha, tu beberapa orang tu. Nah, aku jadikan kebun aku sebidang tu wakaf bagi si Zaid yang mengajar di pondok ni. Ha, tu dia panggil wakaf khas lagu tu. Sah tu. Nah, balik orang hak kita nak wakaf with dia tu syarat kita kena menentukan. Ingat deh. Ha, tu dua. Balik tuan juru wakaf syarat dia tu kena ahli bagi tabarruk. Tu balik orang juru wakaf. Balik orang hak nak terima wakaf, kita kata gitu. Balik hak nak terima wakaf ni syarat kena menentukan. Siapa dia menentunya? Tuan sat ni. Tuan sat ni. Dia kata seorang atau beberapa orang. Seorang mana beberapa orang mana yang dapat memilik akan suatu yang diwakaf itu. Pula dah weh. Sifat tu. Seorang mana? Kokoh yang dapat tu kita nak sifat dana tu. Yang dapat, jelah dah tu. Yang dapat memilik, tengok ia tulis memilik lagu tu. Nah, kalau tu hak-hak kita duk guna sekarang, ia kena tulis dengan kaf. Memilik dengan kaf. Nah, tapi tak apalah, ia tak ada halusi mana. Bacanya begitu dah lah. Bacanya memilik. Seorang atau beberapa orang, seorang dan beberapa orang yang dapat memilik akan suatu yang diwakaf itu. Kali itu serupa juga, serupa juga pada masalah kita wakaf di atas seorang, wakaf di atas beberapa orang ni syarat nak sama dengan wakif. Mana? Jangan orang tu orang gila. Orang nak terima wakaf tak? Sebab orang gila, dia nak milik tak boleh. Ataupun kita kata, orang nak terima wakaf tu pula, syarat jangan dia tu kanak-kanak. Sebab apa? Kerana kanak-kanak dia nak milik harta tak boleh. Betul tu nampak sama. Sama tu. Sama ke mana? Di antara wakif dengan mauqufun alaih, nampak nak sama betul tu. Tu dia. So, atau ketetuan pihak yang diwakaf atasnya. Ini atas pada kata ketetuan yang diwakaf atasnya seorang. Atau ketetuan pihak. Pihak mana? Pihak yang diwakaf atasnya atas yang saat ni. Boleh juga weh. Jadi yang diwakaf atasnya ni bukan dia orang. Bukan dia orang dah. Hanya dia panggil pihak yang tertentu. Balah mana hak pihak yang tertentu? Kita kata satu orang wakif, dia kata gini, aku wakaf kebun getah aku sebidang bagi masjid sekian. Ha tu. Masjid itulah dia panggil jihatun maksusah. Jihad yang tertentu. Nah.
Aku wakaf kebun ni sebidang bagi masjid sekian-sekian nama. Ha tu? Segala hasil mahsul bagi kebun tu kena pergi tasarruf pada masjid tu. Nampak tu nak? Ha, inilah timbul satu masalah dah ni. Jamai kita nak mula buka masjid dulu, kita buat masjid sudah. Sudah pada kita buat masjid siap, tu email hak jamai tu. Kita ni tak boleh duduk ni, kita kena cari kebun wakaf sebidang. Cari kebun wakaf sebidang. Nah, boleh tanah pelanai juga lah, 2-30 rah lah. Pakak usaha tanah buat hasilnya, akhir boleh duduk mengalir hasilnya untuk naik pada masjid ni. Tak ada apa. Duduk-duk mari masjid hak ni, demo pakak tinggal habis. Gi buat masjid lain pula dah. Nah, gi buat masjid lain. Gi buat masjid lain sudah siap. Soalnya boleh hendak kita nak ambil hasilnya hak ni, gi bantu pada masjid hak lain hak baru buat. Ha tu, ha tu. Nah, jadi kalau kita tengok di sini, ia panggil ketetuan pihak yang diwakaf atasnya. Bila ada penetuan lagu tu, maka kita nak ambil wagi ke lain tu, hukum dia tak boleh. Walaupun hak lain saat ni tu masjid juga tak boleh. Ingat dah. Ah, tu dia. Hatu kata atawa ketetuan pihak, hak ni bukan seorang dak lah ni. Pihak yang diwakaf atasnya atas yang. Syarat pula. Nah, pihak yang diwakaf ke atasnya tu pula yang dengan itu pihak jadi kebajikan. Itu syarat gitu lagi. Kalau kita kata dia menentukan pihak juga, tapi pihak tu tak jadi kebajikan yang bahasa syar'i, maka itu tak boleh juga. Tak boleh lagu mana? Yang ni tak sah mula dia nak wakaf untuk menentukan jihad tu. Tak sah mula lagi dah. Ha, tu dia. Ha, tu kata yang dengannya, dengan pihak yang diwakaf atasnya tu jadi kebajikan. Balah mana eh? Misal dia seperti masjid. Ha, tak apa. Tu dia. Nah, masjid yang panggil jihad tertentu tu, pihak tertentu. Nah, atau madrasah boleh juga. Kita wakaf sebidang kebun ni untuk sekolah ni. Kita wakaf sebidang kebun ni untuk pondok ni. Boleh. Nah, atau fakir miskin boleh juga. Ha, dia panggil jihad tertentu. Lepas tu pakai masker ni pula, kalau dia mari tubik dalam bentuk ke umum ni dah, ikut pakai masker di kawasan mana pun boleh. Tapi kalau dia menentu pakai masker yang ada pada kawasan ni, ha, tentu pada waktu tu, ha, tu kena tengok balik wakif tu dia buat bentuk ke mana. Ha, atau pakai masker atau kepada orang yang menututi ilmu boleh juga. Aku jadikan sebidang kebun aku ni, yang ni hasil bagi sebidang kebun ni belanja untuk sara orang mengaji, boleh. Nah, lepas tu orang mengaji hak mana tu, kalau dia itlak hak tu boleh berlaku. Tapi kalau dia kait orang mengaji di kawasan ni, orang mengaji ilmu syarak, orang mengaji secara itlak, ha, tu tengok pada syarak yang dia kata. Tengok pada sirah. Tengok pada sirah yang dia kata, adakah dia kata mari itu tubik di dalam syarak, ataupun dia kata tubik dalam rupa itlak. Ha, tu dia. Atau bagi mekapankan mayat yang miskin. Nanti panggil jihad tertentu juga tu.
Aku jadikan hasil kebun aku sebidah. Aku jadikan sebidah kebun ni untuk belanja bagi kafe mayat orang yang tak ada. Nah, tak ada apa. Ambil buat guna hak tu. Ambil guna hak tu. Hatu ia panggil bab, ia panggil syarat balik yang diwakaf atasnya. Nah, jadi dengan secara kesimpulan syarat balik yang diwakaf atasnya tu kena menentukan. Nak wayak situ je, kena menentukan. Nak mari dalam betulkan umum barang tu tak leh. Leh tak leh. Yo. Ia panggil, ia panggil takkid dah. Ia dalam bab wakaf ni dua perkara hak taklik. Satunya taklik, yang keduanya takkid. Tu dia. Ia taklik. Dua perkara hak taklik, terlupa nak ayat tadi awal-awal muja tanya. Jadi dalam bab wakaf ni dua perkara hak taklik. Satunya takkid, mesakak ke masa. Waktu tak boleh. Aku wakaf sebidai tanah ni masa 10 tahun. Tak boleh. Nah. Itu dia panggil takkitul wakti. Mesakak ke masa wakaf. Waktu hukum dia tak boleh. Yang keduanya ta'li. Ta'li. Aku wakaf kebun aku sebidai ni apabila aku mati. Aku wakaf sebidai kebun ni manakala aku mati. Aku wakaf sebidai kebun ni selepas pada aku mati. Hak tu yang panggil taklik wakaf dengan mati. Hak tu pun tak ada juga. Itu dia. Habis kata tu. Kemudian dia kata jim suatu yang diwakaf. Ini yang panggil mauquf. Kita bukti sekat tu dulu. Kata dia jim suatu yang diwakaf. Wallahu. Itu dia panggil cara kita nak menyapai kepada wakaf. Dah. Ialah ni oleh kerana teknologi zaman baru ni dah. Pelik-pelik lah timbul masalah. Nanti yang mana wayak satu masalah setagi kalau ada masa. Ya tanyanya, ya kata boleh hendak. Demo dia wayak kata nak wakaf wak sejik wak apa dah. Lepas tu demo buka lain. Bukalah. Apa kita tu duit pun orang pakai orang dengan tarasak tu jugalah. Gitu dah. Nak ayat tu mudah jalan ni. Eh. Tapi duk jadi sikit situ orang buat kebajikan. Walau cara mudah tahu mana pun duk jadi geleding geliat. Tak suka jugalah nak buatnya dah. Itu dia. Jadi boleh dak lagu tu. Nah, dia mau buka line kok, wayak kata masjid kita ni berajak pada belanja untuk nak menyempurnakannya sekian-sekian. Apa tu kita buka saham untuk terima wakaf. Gitu dah dah. Agak kita pun duit pun dengan tarasak lalu masuk-masuk-masuk di dalam banci dah. Boleh dah. Kalau kita tengok di syarat hak kita mengaji saat ni tak apa. Tak apa. Nah, kerana apa? Cukup dua syarat dah tu. Satu, kita ni yang panggil ahli bagi tabarruk. Kita ambil sah tu dulu. Dia panggil syarat balik wakif. Syarat balik mauqufun alaih kena ta'yin. Apa? Gak bila kita tengok gambar dalam lain tu, kita boleh reti kata iya. Dan benda ni buat masjid ni. Nah, dia mana buat masjid ni dah. Nanti panggil ta'yin. Boleh, nampak boleh. Tak ada apa. Nah. Itu dia. Ya. Ada
Ya hak ni kita mengaji dah dalam kitab wayah ni dah. Kita mengaji dah. Cuba tak email klik pergi baca dalam bab tu. Baca dalam kitab wayah ni. Kita mengaji dah. Dah. Dia kalau berkakah tu dah. Kalau berkakah jangan bomi lah, jangan tapak lah. Kalau berkakah tu waktu tu ada jalan spek-spek. Tapi sepama kata saat ni lah, kita nak tasarruh tu molek sekalinya kita melalui hakim ataupun qadi. Nah, jadi kita tulis reka lah, tulis reka 1, 2, 3 tu patut mari sini. Awak lagu tu. Gambar tak ada tak apa. Tak mesti. Surat pertama ni ia kata di kampung kami hendak mengadakan syarikat mati. Diharap babo bagi cara-cara dalam menyusun syarikat mati. Dan adakah boleh hendak cabut persen duit kepada orang yang mengutip duit syarikat mati? Dan adakah boleh duit yang dikutip semua dapat RM10,000 tetapi yang dihendak guna untuk pada pengurusi mati RM8,000 saja, RM2,000 lagi cadang untuk mengurus di belakang hari. Jadi ia nak suruh hamba wayak cara menyusun syarikat mati ni, ia tak boleh suruh hamba wayak deh. Sebab kalau suruh hamba wayak ni, supaya hamba wak-wawi demo, lepas tu demo klik ke hayung tak naik. Bila hayung tak naik, paling boleh kita pula. Tak ada. Kita wak-wawi ke demo. Lepas demo klik ke hayung tak naik, wak-wak hamba wak-wawi. Wabah ni tak reti wak-wak lagu ni ni. Lalu tu, kita tak sah wik amba wayak. Cara nak susun syarikat mati, amba nak lagu ni. Dan kita tengok pengalaman hak dia mahu duk wak dah tu berjaya, ya wak gini weh. Kita nak wak syarikat mati ni, takluk kita tu luah mana? Takluk kita, tidak takluk kita. Yang ni kita nak guna takluk ahli syarikat mati tu luah mana? Maka kita pilih di kawasan takluk kita luah tu hak kita nak tu dah. Kita pilih wakil bagi tiap-tiap kawasan. Supaya mau buat rumah lagu tu. Kita dah buat berjaya rumah dah. Kita pilih wakil bagi tiap-tiap kawasan tu, kita mari mesyuarat untuk buat orang kata buat ketika syarikat mati kita. Nah. Tu dia. Lepas tu kita fok-fok kita tu lah. Nak menentukan cara dia lagu mana, nak kutip berapa kot sore, nak kutip kira rumah ke kira kelamin. Nah, nanti kita menentu untuk we jadi kor bangkap. Wayak sasian. Dalam fok kita sendiri. Itu dia panggil, kita wak-wak sendiri, kita hayung sendiri. Tak naik lagi, tak boleh nak bersepuh korang lah, bodoh kita dah lah. Apa dah tu? Lagu tu lebih kena pada tepat. Kemudian, ia tanya kata, bila kita kutip mari, boleh kedak kita nak cabut persewi pada orang mengutip? Hak ni boleh tak alihnya keputusan dalam hak kita mesyuarat sana.
Kalau dalam syarak tu kata, fuak kita semua, fuak-fuak mutik lima orang ni dah. Jangan banyak orang sangat, lambat siapa. Ha, ni pengalaman pun. Kalau pengutik banyak orang, lambat siapa. Pengutik ni jangan banyak orang sangat. Nah, sebab mudah kita nak tu, mudah kita nak terusur balakai hari. Nah, jadi kita buat dalam kor bangkap kita ni, boleh kita benar cabutnya 5% ke 3% ke untuk sagu hati kepada si mengutik. Nah, ha, kita setuju lagu tu dibenarkan. Nah, dia tanya soal lagi. Kutik-kutik marinya boleh 10,000. Lepas tu hak kita nak gunanya kita menentukan 8,000 je kita wih. 2,000 lagi ia panggil taruh sebagai ikhtiar beringat, takut-takutnya mari mati. Mati dia panggil mati dengan secara berbilik orang. Kita pergi apa, kita pergi ambil, kita pergi rabuk ambil duit lain tak teruk sangat. Nah, kita pergi nyambil duit lain tak teruk sangat, bukan kita belak taruh dah ni. Setengah-setengah hak kita. Ini pun serah kepada kita sendiri menentu di dalam kor bangkap hak kita mesyuarat sana. Apa kata kalau kita buat lagu tu tu lebih kena pada tepat. Ha, buat lagu tu. Nah, lepas tu soal lagi nya, soal lagi mesyuarat kita ni kena we ada jangan lama sangat. Kena mesyuarat semua. Mesyuarat semua 6 bulan sekali ke 8 bulan sekali ke, kalau nampak atap kerja yang kita duduk lenik molek, ha, setahun sekali we ada mesyuarat semua. Kerana apa? Kerana keadaan kitanya dah uruh pak kita ni ya taghayyaru bi taghayyuril azminati wal amkina. Ia jadi berubah dengan sebab keadaan masa berubah, dengan sebab keadaan tempat berubah. Lalu tu dalam kita nak menentukan satu-satu benda dalam hasyarakat mati ni, molek sekali kita pergi menentu dalam syarak umum. Hak tu ia panggil kena pada tempat. Molek ni. Deh. Jadi di hari ni. Ya. Oh. Ya sebenarnya syarikat mati tu pun tak kena dah kecek lagu tu tu. Syarikat ke mana kawan ni mati. Tak kena dah tu, tapi tak ada roh lah. Maksud syarikat mati gini. Mula dia tanya tu dah. Syarikat mati ni. Ya nak hidup syarikat dengan orang mati, ya tak boleh semata dah. Tak sah mula dah. Maksudnya gini. Kita ambil persetujuan daripada fuak kita dalam takluk sana itu menentukan bahasa kita ni nawi ada sumenge bila berlaku mati satu-satu orang. Ia panggil syarikat mati, ia panggil idafak gapo lagu Tuhan. Susah juga nak kira nahum kita dah. Syarikat mati. Idafak gapo lagu tu. Ya ni kita nak buat tabarruk untuk pada si mati. Itu makna syarikat mati. Khairat mati pun tak apa. Kalau tukar pun khairat mati boleh dah. Syarikat mati ahli pada mogiti ibarat siap. Tanggung pada lurah. Ia jadi, ia panggil jadi hakikat urfiah. Ia panggil lagu tu. Syarikat mati, yakni satu tabung yang kita kupuk untuk nak bui khairat sumengai pada si mati. Gitulah dah. Nah tu syarikat mati. Apa tu ia tanya tak jadi pesaka kedau. Jadi kalau mari dari bentuk ke khairat mati tak jadi pesaka. Bahkan kalau dia mau kata jadi pesaka pun kita jawab ginilah kerana ke warasah dia tu. Mungkin baik hak lain, hak ni sah baik lah. Jawab itulah dia. Jawab panah-panah itu. Muda nak makan pesaka hak ni, tak sambil lah. Mungkin ambil hak lain. Ya tinggal banyak lagi hak lain. Hak ni, hak ya. Masa dia hidup tu, cita-cita dia tak sewap pesaka dah. Tak sah nak ambil hak ni. Nah. Tu. Khairat mati. Macam eh. Tukar. Khairat mati. Surat banyak ni. Kalau banyak ada tu, kau jalan dia apa lah? Ya. Kalau banyak ada tu, tak boleh berjalan.
lagi. Oh, berjalan lagi. Tak ada apa. Tak usah buat pesakar lah. Tak usah buat pesakar. Berjalan banyak badan. Hmm. Wak banyak. Wak banyak. Wak banyak dah. Hak majlis boleh 50 ribu lebih. Dah lah ni dah. Apabila ni dok katuk lagi leh dah. Hak majlis buka dah lah ni. Dok katuk lagi dah. Masa pun dok katuk. Dok katuk lagi lah ni. Jelas dah. Hak ni dia mau tanya nak serupa juga dengan surat baru ni. Dia tanya panjang sikit. Dia kata misalnya seorang hamba Allah mereka mau pergi ke Mekah, ke Makkatil Mukarramah untuk mengerjakan umrah. Kemudian masuk tok seh. Masuk tok seh ni makna dia pergi kira percara dengan tok seh tu lah. Tu makna masuk tok seh. Dia kecek masuk tok seh. Kerti dah tu. Bayar duit harga tamai kapal pergi baliknya 30 ribu bah, misalnya pada permulaan bayar dah 30 ribu. Nah, tiba-tiba datang penyakit COVID-19 maka tutup negeri, tak tahu bila lah akan dapat pergi. Di pihak kami anak jemaah ni, dia kata di pihak kami anak jemaah ni mangsuh, dia tulis bahasa Arab. Kita tak ada nak mikirlah bahasa dia mau capur jawi Arab ni. Dia kata di pihak kami atau anak jemaah ni mangsuh, tidak mau pergi dah. Dia tak segi dah lah. Dia tak segi dah. Itu mangsuh ni mana bata tak pergi dah lah. Dia tak segi dah. Sebab orang katuk ni gila ni ni dah. Lepas tu hak apa tahunya mesyuarat, mungkin mesyuarat dia bakak apa ni. Haji pun masih jadi 4 tahun lalu lagi tahun ni. Haji ni, haji ni. Haji pun jadi banyak-banyak fok-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 
ni dia mau tanya baru ni. Dia mau tanya kata, boleh tak kita nak cadar tu imej terawih bila puasa ni? Ada dia mau tanya dah baru ni dah. Ya sahabat tu imej terawih ni kita kena pergi bubung wek awal. Nah. Hak ni ambo kata lani tu istihar daripada pihak-pihak tertentu tak ada lagi. Lalu tu kita pergi kaya bila-bila tu nampak tak salah. Dah. Terawih kita ni sebulan sebulan lebih dah. Dalam 50 hari lagi. Tak apa dah. Tak apa 50 hari dah weh. Alhamdulillah. Tidak mau pergi. Lepas tu ia tanya, ya hak tempat ia nak tanya, nak minta duit tamai kapal di tok sel. Harap bayar balik mari. Bila ia nasah tok segi, ia nak keliklah duit ia tu. Muka ia tok segi ke dah. Tok seh kata tidak boleh kerana duit itu telah kuacu. Tok seh jawab. Nah, tok seh kata duit ni tak boleh ambil kelik dah. Duit ni hacu lebuh habis dah. Hacu lebuh ia hidup kuacu di mana? Tu kena tanya kelik sikit tu. Nah, hak ni dia macam tanya kita lah. Kita tanya tok seh tu. Nah, tu dia. Hukum syarak dalam agama Islamnya balah mana? Jawabnya bagaimana ke hukumnya? Gini. Jadi hak tok seh jawab kata duit tu tak leh ambil kelik dah sebab duit tu hancur dah. Nah. Itulah kita kena pergi tanya ya, hancur duit kami 30,000 tu tok seh ambil apa? Tu dia. Kalau dia jawab kata, oh duit mu ni ke, hak 30,000 ni, ni lah duk kira cara duk uruh mu nak pergi ni, hak sewa rumah sana pun, aku pergi bayar siap dah. Aku pergi bayar siap dah, lepas tu, harga ni, bayar habis dah. Kalau hacur mari dalam betuk ke tu, nampaknya kita nak pergi dakwa kelih, tak boleh dah lah. Sebab apa? Kerana tok seh bayar guna siap dah. Cuma duk nanti hari nak pergi tu, dia nak minta tambah untuk nak buat harga perjalanan negeri tu je.
segala-gala hak dia dah uruh tu beres belaka, siap belaka dah. Habisnya 30 ribu ni. Jadi kalau tubik dalam betuk kentu, nampaknya kita nak ambil kelih tak boleh dah. Lepas tu tak saya kena ganti ke tak tu? Jawabnya tak. Sebab ia bukan ia giwak menasa dengan sengaja dia. Nah, tak ada kena domek dah waktu tu. Jadi ia panggil sama-sama rugi dah lah. Nampak tak tu? Tapi kalau Tok Syekh jawab kata, oh, hak aku belanja tu habis sekitar dalam 10,000 je. Hak belanja secara mubasyarah dah tu. Patut ada lagi 20,000 tu. Ah, tu dah ada. Ah, hak ni nampaknya bila tuai dia tu nasah tu segi, kita kena bayar kelik. Bayar kelik tu dah. Bukan bayar kelik 20,000 sebab hak dah ada tu dah lah. Berkecek dengan tuai dia lebih kurang. Habu yang susah, lelah, letih aku sikit sebanyak, wik adalah sagu hati katik untuk aku. Ah, tuan kata tak apa, tak apa, tak apa. Haa, gigot tu, gigot tu. Deh, ah, jadi, gibubuh kata hacur tu kena kena tafsir situ. Balik Tok Syekh pun, kita jangan harik sangat lah. Bila kita pergi wayak atas hacur tu, kita kena tafsir satu per satu, wik balik si tuan duit tu boleh terima. Kata, oh, ya, 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 tak apa. Nah, ya gini, ya, ya Tok Syekh, ya lebih arif benda ni. Tak kaya kita pergi hari ni, lepas tu pergi siapa di Madinah, pergi siapa Mekah, baru nak kira cara harumah pak nak duduk. Bukan gitu. 3 bulan nak pergi tu, kena cara dah dengan hatua rumah sana. Agak Tok Syekh, ya, oh, duit pergi siap dah, habayah menyewa rumah ni. Hak tu kita nak pergi dakwah kelih tak boleh dah lah. Sebab apa? Kerana dia jalan tu turut cara-cara aturan dia dah. Hak ni kak, walau kita nasah kali pun, dia panggil sama-sama rugi. Nampak dah? Tu dia. Surat ni pula, dia tanya kata, dua kali dah tuan surat ni, dia tak puas hati tanyanya. Satu, dia tanya gini. Dia kata, nak tahu kata ibu iblis. Ibu iblis, ibu setan, ibu nafsu. Hak tulah ke hak lain-lain? ibu iblis, ibu setan, ibu nafsu. Hak tulah ke hak lain-lain? Abah jawab kata hak lain-lain. Maksud hak lain-lain itu lagu mana? Tiga-tiga ibu ni, makhluk tu hai suku-suku. Iblis, Allah Ta'ala buat dia khah cara dia. Nah. Wa khalaqal jannu min narisam. Nah, itu iblis Allah Ta'ala buat cara makhluk yang suku. Setan. Setan ni iaitu lah keturunan daripada iblis ni. Buat anak cucu cicit dia tu hak kafir panggil setan. Nah, tu dia. Patu nafsu, nafsu ni suku juga Allah Ta'ala buat cara dia. Jadi tiga-tiga ni bukan orang tulang. Suku. Iblis suku, nafsu suku, setan suku. Cuma setan tu bahasa Arab. Nah, bahasa Melayu panggil hatu. Nah, lepas tu kita kena ingatlah. Belum daripada kita duduk di bumi tempat kita duduk ni dah. Mula-mulanya Allah Ta'ala letak melekat dulu sini. Lepas pada tahap peralih melekat, tahap letak puak-puak jin. Lepas pada puak-puak jin telah mari Malaysia duduk sini. Lepas tu, lepas pada tahap Malaysia duduk sini tu, puak-puak melekat tak apa ya ada negeri atas langit. Puak-puak jin yang hidup mana weh? Setengah ulama kata jin ni, bila Allah Ta'ala mari letak Malaysia di sini, maka tahap perintah pada melekat suruh ambil puak-puak jin ni dua tempat gitak dia. Satu gitak kok-kok laut. Gitok kok laut ni, kok patah-patah, kok pula-pula tengah-tengah laut hidup kan buat dia. Nah, yang keduanya, tak dalam hutan rimba. Sebab itulah orang bukan bahasa kita, dia pergi. Bila masuk hutan, dia kata ada cauti dia. Betul dia? Ada cauti. Cuma dalam Islam larangnya, jangan duk puja cauti tu tak boleh. Hal tu tak boleh. Pasal ada benda tu. Ingat dia? Masuk nak wisale ke dia.
Wisalah ni balik musallam alaih tu kita tahu tak saya duduk mana-mana. Ha, takut saya kata Datuk ni duduk gila sore ni duduk wisalah ke siapa. Ya wisalah-wisalah ya kena musallam alaih tu kena ada depan kita. Ah, tu dia wisalah. Ya wisalah kata kena tak imam tak tahu dah. Ya kena kita tanya bomo tu ya tahu cara wisalah dia pun kadang-kadang pelin juga. Nah, Syekh kok Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tulis di dalam kitab Mitiara dia. Setengah daripada silapnya kita ni bila kita lalu kok hutan rimba, kita lalu kok faham-faham kayu besar, kita puja dia. Ha, kita puja kata kena. Ha, ni minta lah aku nak lalu kok ni ni mu tolong jaga aku dan tolong selamat lah. Ha, segala perbuatan, segala kerja waktu kok kawasan ni mujahid duk karu anak cucu ku hadap sini. Maka itu Syekh Qadir hukum kata salah. Buat lagu tu tu masuk dalam puja iblis dia panggil. Puja setan. Itu dikira salah dalam Islam. Ha, duk kunjung dia. Pahaya moga ni dia nak tipu kita dah. Ah, kita gi buat lagu tu kau siapa kata boleh air dah. Allah, kita baca dalam kitab Jam'ul Fawa'id Hak Syah Daud. Ia kata syaitan ni dah. Syaitan ni ia nak pada kita anak adik ni. Tahu tak weh? Ia nak benar-benar kita ni dua tempat. Ingat malam. Syaitan ia nak pada kita anak adik ni dua tempat. Di lain ia tak ada nak mana. Kalau boleh dua tempat ni ni, apa kata masuk lock dengan kandok dia. Lagi dia mau baca dalam kitab Jam'ul Fawa'id. Dua tempat. Nombor satu, ia nak benar-benarnya ketika kita masih duduk muda. Itu yang ia nak benar. Ketika kita masih duduk wairu, umur 15, 16, 17, bawah pada 50 lah. Ia nak benar situ. Pasal apa? Kerana dia buat wicar tu beda. Ya wicai tu bedah kata kalau aku boleh menguasai dia pada ketika dia muda ni dah. Syaitan kata bukan aku boleh dia seorang dah. Aku boleh dia, aku boleh bini dia, aku boleh anak dia, aku boleh cucu dia, aku boleh cicit dia, habis seorang. Boleh kat aku habis. Ha tu yang nak. Ya nak benar. Kalau boleh dia menguasai pada ketika kita muda-muda ni, apa kata dia ni, dia panggil berapa eh? Jaya lah. Jaya besar. Dah. Ha, tu so, hati kita kena ingat. Pasal apa? Ya wikrak tu beda. Ya wak ramalan tu beda kata, kalau aku boleh takluk boleh menguasai demon ni pada ketika dia muda-muda ni dah. Bukan boleh ia sore. Aku ni bukan boleh ia sore. Kenapa dah tu? Satu boleh ia cerak dah. Yang kedua boleh pula bini dia. Yang ketiga boleh pula anak dia. Yang keempat boleh pula cucu dia. Yang kelima boleh pula cicit dia. Pasal apa? Bila kita mula hatu titi wik dia, ia boleh meniti dengan senil. So, ia nak menang. Eh? Pok-pok kita dah mikir dah ni. Setiap frak dah lepas dulu dah ya. Mikir siap dah. Yang kedua, yang kedua, ya nak benar-benar kita ni bila inda naz'ir ruhi, ketika roh kita tubik. Ketika roh kita tubik ni dah pada ketika kita dah letih dah. Ia panggil kita ketika tu tu duduk di dalam padang, satu padang yang duduk berebut antara dua makhluk Tuhan. Satu, malaikat malikil maut, malaikat rahmat duduk nak heret kot dia. Yang keduanya syaitan, duduk nak heret kot dia. Ketika nyawa kita pah tubik tu, boleh ke siapa situ? Kalau boleh ke syaitan wal-iyazabilah, syaitan kata, berjayalah aku, orang ni hidup tah dunia 80 tahun. Aku berjaya dah.
Pasal apa? Demon ni akan jadi saing, jadi kawan, duduk sekali dengan aku, dalam dengan aku, abadan sarmadan. Semua-semua tak tubik dah. Sama dengan aku. Ha. Dalam kitab tu kata, dua tempat ni lah syaitan ia perlu nak benar pada kita Malaysia. Adapun hak kita umur 70-80 ni, ia mari gitu-gitu lah. Mari tengok-tengok kenapa tak ada jalan klik dulu. Esok mari pula. Lagu tu ya kaedah orang menipu yang lagu tu lah. Hak ni ya kata minta penjelaskan baris doa. Allahumma barik lana fi rajabin fi rajab, ya tak ada buah baris, wa sya'ban wa balighna ramadhan. Betul baris buah pada rajabin. Ada setengah baris bawah, ada setengah baca baris atas. Allahumma barik lana fi rajab, ya hak mudahnya kita baca wakaf situ. Hak tu mudah dan ia mulai dah tu. Kalau wakaf situ tu kena dah, Allahumma barik lana fi rajab, ya Allah minta lah aku tambah kebajikan bagi aku dalam bulan rajab. Mulai dah cukup satu terkib. Nah, ha, wa sya'ban, wakaf situ juga. Moga kita tak reti lah, moga dah. Ha, dan minta lah aku tambahkan kebajikan bagi aku ni di dalam bulan Syaban. Hak kita nak lagi nak sapa tak apa hari lagi ni. Lepas tu minta selaginya wa balighna ramadan, dan minta lah aku wisapalah aku ni, wisapalah kami ni di bulan Ramadan. Jangan mati, jangan mati lagi. Kalau nak mati pun wilpah ada bulan Ramadan mati. Ni doa ni comel benar ni dah. Kita bawa Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wakah itu. Dah kita tak kerti nahamu ke dah. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadhan. Itu dia. Kita buat lagu tu betul dengan kaedah dia dah. Dah, sebab apa? Wakah boleh situ. Wakah boleh. Cuma ia kata betul baris bak pada rajab tu ada setengah barisnya bawah, ada setengah barisnya atas. Hak mana betul? Itu dia. Jadi kalau kita pakai baris atas fi rajabah. Nah, hak ni kita pun tak berapa ingat. Rajabah-rajabah ni kelimah gapo dia ni. Nah, kalau kita turut kata dia tu isim mufrad, ya dalam nahwu ya kira pula tu isim mufrad hak munsharif ke isim mufrad hak tidak munsharif. Ha, tak ime baca ayat hak munsharif ke hak ghairu munsharif dia ni. Tak apalah, isim hak munsharif ke hak tidak munsharif dia ni. Tu dia. Situ. Kalau isim hak munsharif dah, kita kena baca fi rajabah. Tapi kalau hak tidak munsharif, kita kena baca fi rajabik. Nah. Ya sebab ia masuk arah jar ke. Wa jurrabil fathati ma la yang sharif ma lam yudaf aw yakuba da al radi. Sini ni ia tak ada idhafah, tak ada masalah lain kok, kena baca rajabah lah. Tapi nak tahu kata dia tu ismul lazila yang sharif tu masuk dalam fuq mana. Ha, ni kita pun tak apa ingat dah. Tapi tak apalah, kita boleh jawab nanti kena tengok semula dah. Cumanya kali kita baca lagu ni tu sah di segi makna, tak ada apa dah. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa balighna ramadhan. Molek sekali baca gitu. Betul baris ni melekat, tak soal mu baca lagu ni jadi apa, tak soal dah. Sebab apa? Kelimah ya kita tak kena dah. Cuma baris nahmu je.
Nah, malaikat tak membaca rajabah, aku tak wifala lagu ni. Nampak tak adil lagu tu. Sebab kita wakaf situ kena dah. Neh. Beh. Ya. Oh. satu penyakit pula dah mari dah. Tapi tak ada siapa lagi ni pak kita ni dah. Lepas tu hok duk gaduh sekalinya punam tu kena wak dulu. Jadi punam kena wak dulu. Buku ke apa weh? Buku ni lah hok demo duk gaduh. Ba ni duk gaduh duit rau canak. Masa dialah kita ni dah kena duk bahas yang kita takutnya takut salah dengan agama. Hok tu kita takutnya. Kerungkan rau canak pun tak apa, kerungkan bak pracara pun tak apa, tak ada apa lah. Tapi agama kita kata geno. Kerana kita ni kalau tinggal pada agama siap dah orang ni tak ada arti hidup tahniyo. Sama dengan lembu kubah. Tak gitu tak apa? Sebab tu kita dah takut sangat tu. Nak we kita ni beza dengan demo tu eh. Beza dengan lembu kubah. Lepas tu beza kita betul mana? Kita hidup di bawah agama. Dak bila hak agama kata tak leh, hak ni kita akik tangih. Tak leh, tak leh. Nah, patu dalam agama pula, dalam keadaan tak leh je, mari betul ke ada hak darurah, ada apa tu kita ke semula lah. Lalu tu tu imam kata lah ni dak kena badah ni buku vaksin COVID ni boleh cocok ke dak. Nah, tu dia. Jadi kalau kita pergi pada kaedah usul fiqh tu imam dah. Kaedah usul fiqhnya ia buat kaedah mari al-aslu fil asya' al-ibahah. Asal pada segala perkara tu harus kita pakai guna. Kita pergi situ tu yang nampak luas sikit. Tapi selama tidak ada maklumat kata benda tu tu ada capore najis. Ah bila ada benda tu ada capore najis ke, ha tu kena kira dah lah. Kena kira. Selagi tak nyata lagu tu, kita pergi pada kaedah saat ni. Wal aslu fil asyai al-ibahatu. Nah, tu dia. Dalam kitab Syama'il. Dalam kitab Mawahibul Ladunniyah syarah bagi Syama'il Muhammadiyah. Dah. Ia ada sebut situnya satu ketika. Orang bahasa agama asing, ia kirim satu benda ke Nabi. Dan orang yang kirim satu benda ke Nabi ni dah makruf dalam kalangan fuak dia ni, dia ni selalu bergelomok tak dengan najis. Dengan najis. Makruf demo tu. Maka Nabi ambil benda ni mari gunanya, tak ada basuh dulu dak dah. Pakai guna selalu. Ha, lalu itulah ulama buat kaedahnya wal aslu fil asyai al ibahatu. Asal pada segala perkara ni dibinakan di atas boleh dibenarkan kita pakai guna. Itu selama tak nyata kata benda ni ni ada terlibat dengan benda-benda yang dilarang oleh syarak. Nah, bila nyata terlibat maka hatu tak leh dah lah. Apa tu tak leh tu pula yang berkecek pula. Satunya ia mari dalam betulkan tak leh lah tapi terkepik dah ni. Ah ia panggil masuk dalam kaedah ad-darurat tubihul mahsurah. Tubihul mahzurah pula pun benar sekarang saja. Ulama buat kaedah pula dah. Malid darurati tutakad darubi qadriha. Jadi kena berkecek panjang. Nah, walau hanya benda-benda lagu ni tadi sentiasa kita kena duk. Kena duk kira bercara semua. Nah, apa ni tak ada masa. Amal nak wayaksa lagi benda pelik. Kita pergi mesyuarat hari khamis kemarin di Bakok. Isam nak culak. Timbul satu benda peliknya ialah masalah daging cambuk. Islam boleh makan tak daging cambuk. Ini tak ada masa nak wayak hari ni. Ini boleh jadi benda ni siapa pak kita ni. Daging cambuk. Ha, satu hal pula dah. Nih, boleh makan tak daging cambuk. Nih, nanti yang nak cari masa nak wayak pada puak kita ni. Hakikat daging cambuk tu lagu mana. Hari ni tak ada masa nak wayak. Makan masa wabuannya lah. Ha, surat pun banyak lagi kita minta putih sekat itu dulu. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma